Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bagong Android. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara mencadangkan chat di WhatsApp terbaru. Bagi teman-teman kalau ingin mencadangkan chat di WhatsApp supaya tidak hilang saat kita ganti nomor atau mengubah nomor WhatsApp kita, bisa menyimak tutorial ini sampai selesai. Oke, yang pertama teman-teman harus masuk terlebih dahulu di aplikasi WhatsApp kita masing-masing. Kemudian teman-teman pilih saja titik tiga di pojok kanan atas, lalu pilih setelan. Kemudian kalau sudah masuk di menu setelan, di sini ada beberapa menu, yaitu akun, privasi, avatar, chat, notifikasi, penyimpanan dan data, bahasa aplikasi. Di sini teman-teman pilih saja yang chat. Kemudian kalau sudah masuk di menu chat, maka selanjutnya teman-teman scroll ke bawah. Di sini ada pilihan cadangkan chat ya teman-teman. Teman-teman tinggal tekan saja cadangkan chat. Tunggu sampai proses mencadangkan pesan selesai ya teman-teman. Dan pastikan lagi ruang penyimpanan di HP kita masih banyak ya teman-teman. Sekian tutorial ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share video dari Bagong Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.